Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lar, salam satu pis, salam sedor. Di CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi di Asia. Rizkinya mulai admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita rekomendasi unit senapan angin yang pakai laras pendek ya teman-teman. Yang kalian pada tanya, ada senapan angin bugel gak mas? Nah ini kita mau rekomendasi ada 4 unit senapan angin Predator bugel yang ready di gudang CVA Sodor ya teman-teman. Nah itu unitnya apa saja, nanti disimak baik-baik tentang spek dan juga harga promonya berapa ya teman-teman. Dan juga sebelum itu, nah untuk info pemesanan ya teman-teman, di CVA Sodor itu tidak pakai aplikasi apapun ya. Syaratnya gampang, kalian kalau mau pesan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Untuk syarat COD kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, terus juga Sumatera, Jambi, Pulau Jawa dan juga Bali. Nah itu syaratnya kalau mau COD bisa foto KTP aja pun juga bisa, bisa di DP pun juga bisa ya teman-teman. Kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP, kalau gak berani DP ya dikenakan foto KTP. Tapi kalau wilayah NTT sama Maluku ya itu memang wajib DP minimal Rp300.000 ya teman-teman. Seperti itu, terima kasih pokoknya yang sudah melihat channel CVA Sodor, semoga rezekinya dilancarkan dan juga panjang umur sehat selalu ya teman-teman. Nah ini kita simak dulu ya teman-teman, kita akan jelaskan sedikit penjelasan spek dan juga harga promo yang tertera nanti, disimak baik-baik. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak video rekomendasi 4 unit senapan angin bocah Predator bugel berikut ini, check it out. Oke, yang pertama ini tuh ya teman-teman, ada unit senapan angin bocah Predator Bumbara bugel ya teman-teman. Nah ini Predator Bumbara, tinggal satu unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Untuk harganya Predator Bumbara pakai laras pendek seperti ini, harganya cukup Rp3.000.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, bagajin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya saja, cukup Rp3.000.000 saja ya. Mantap banget, nah Rp3.000.000 kalian udah dapat bonus tadi, tas, tali sadang, bagajin, perdam, STKS ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, belum sama ongkirnya saja, cukup Rp3.800.000 saja. Nah untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini menggunakan laras spesial, laras pilihan dari CVA Sodor dan juga Bumbara sendiri ya teman-teman. Bumbara itu badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman. Jadi masih di sini kita buatkan usaha ya, titip senapan ini ya teman-teman, ada Predator ya, contohnya seperti itu teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari skill laras, menggunakan laras pilihan, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok gak cocok, jangan dipaksakan ya teman-teman, nanti bisa terjadi ya alurnya rusak, akurasinya jadi jelek ya teman-teman. Kalau diganti pelurunya kok cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk bahan larasnya, dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm, tenang saja meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang ya teman-teman, kalau sekelas baby seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah ini bahan larasnya, bahannya dari bahan baja. Untuk merawat larasnya ya teman-teman, untuk membersihkannya, kalian bisa bersihkan larasnya yang ada di dalamnya sini. Nah itu kalian bersihkan, caranya pakai minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman. Nah itu kalau membersihkan, biasanya kan ada bekas-bekas serpihan peluru yang tertinggal di dalam. Nah itu cara membersihkannya seperti itu ya teman-teman, diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk
depan sini juga ada drat buat pemasangan larasnya ya teman-teman. Pemasangan perdam, mohon maaf, bukan laras. Nah ini depan sini ada drat buat pemasangan perdam. Nanti kalau kalian beli plus bonus, ada bonus perdamnya dari sini, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Ada bonus magazin, juga kita setelkan magazinnya dari sini ya. Pokoknya udah disetelkan semuanya, oke? Mantap sekali. Nah untuk dari tabungnya teman-teman, tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 450cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Pokoknya diisi di amannya saja, biar sila di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Mantap sekali seperti itu. Pokoknya diisi di amannya saja, biar sila di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Soalnya memang yang menahan angin itu terbuat dari sil. Sil bahannya dari karet, ada masanya. Kalau dia tidak kuat menahan kapasitas aman anginnya, ya terjadi robekan, mengakibatkan kebocoran seperti itu teman-teman. Nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman. Mantap sekali. Bahan tabungnya banyak dari Dural ya, mantap sekali. Nah untuk ngisinya di amannya saja 2700-2800 PSI. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah untuk tarikannya pun dia menggunakan tarikan shoot lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Nah untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan bocah Predator Bumbara Bogel ini. Nah mohon maaf tadi larasnya kalau saya bilang 60 cm ini bukan ya teman-teman, larasnya panjangnya kurang lebih 50 cm ya, soalnya ini bogel ya teman-teman, pakai laras pendek seperti itu. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini ada unit senapan angin bocah Predator Arjuna Bogel. Nah ini yang pakai laras 50 cm juga ya teman-teman, kurang lebihnya panjangnya segitu. Mantap sekali. Nah ini untuk harganya bocah Predator Arjuna Bogel ini ya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja plus bonus cukup Rp3.450.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantung peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama SKS, belum sama ongkirnya saja ya teman-teman. Harganya cukup Rp3.450.000 saja kalau udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantung peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama SKS. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp4.250.000 saja. Rp4.250.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, belum sama ongkirnya saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini Arjuna khas dari CVA Sodor sendiri ya teman-teman. Nah untuk dari segi larasnya, ini menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 50 cm, jarak edar bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru GIS ya teman-teman, yang beratnya 10,6 grain ya, yang super lancip. Jadi kalau kena area fatal yang kayak sekelas big game, nah itu pasti tembus sampai dalam ya teman-teman, dan pasti akan tembang kalau kalian kenakan area fatalnya ya. Mantap sekali. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Mantap sekali ya. Pokoknya kalau udah cocok pakai GIS, GIS terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok cocok gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak, mengakibatkan ya tidak bisa dipakai lagi. Soalnya memang nyawa dari senapan itu dari segi larasnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, jadi aman kalau terkena air hujan pun tidak tembus sampai dalam ya teman-teman. Serobongnya banyak dari Dural. Untuk merawat larasnya, nah untuk membersihkannya kayak tadi, diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu kalau ada bekas-bekas peluru di dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah kalau kalian pesan nanti dapat perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini ada dratnya, ada manjilnya alias penutup larasnya. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 400
450cc ya teman-teman, bahannya dari Dural ya, mantap sekali. Pokoknya diisi diamannya saja 2700-2800 PSI, biar sila dalam sini biar awet kuat tahan lama ya, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di chambernya di sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini chambernya di sebelah kanan. Nah untuk manometernya kalian bisa lihat tekanannya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ya teman-teman. Jadi kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, mantap sekali. Nah ini bahan tabungnya dari Dural ya teman-teman. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless teman-teman, mantap sekali ya. Nah untuk tarikannya pun udah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk cancel kokang hanya ada di sebelah kanan sini ya. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, kalau didorong ke belakang dia normal, kalau ke depan dia akan ngunci ya, mantap sekali. Nah untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga ya teman-teman. Rail teleskopnya yang atas menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah menggunakan rail teleskop rail OD22 ya, mantap sekali. Seperti itu ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna Bogel ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya teman-teman ini adalah unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ya teman-teman. Lokajaya pun ada yang pakai laras pendek, laras bogel, panjangnya kurang lebih ya 50 cm ini ya teman-teman. Ini juga menggunakan laras polymag, jadi memang enak banget ya teman-teman, buat long range pun masih oke, 50 meteran masih oke ya teman-teman. Yang penting tinggal tergantung skill Anda semuanya ya. Nah untuk harganya bocah Predator Lokajaya ini yang pakai laras bogel ini harganya cukup Rp3.550.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya saja ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set juga bisa, harganya cukup Rp4.350.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, soalnya memang harga cuci gudang belum sama ongkirnya ya, mantap sekali. Nah ini stoknya tinggal 2 unit saja ini ya teman-teman, siapa cepat dia ya dapat pokoknya. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras ya, ini menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 50 cm, jarak ideal bisa 50 meteran, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules juga ya teman-teman, yang beratnya 13,6 grain, udah double ring, jadi cocok sekali buat big game ya teman-teman. Daya robekannya wah lumayan besar, mantep banget pokoknya ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, kaliber 4,5 mm ya. Pokoknya kalau udah cocok Hercules, Hercules terus, jangan gonta ganti, pakai peluru-peluru lainnya ya, mantap sekali. Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, kaliber 4,5 mm bahan baja semuanya ya teman-teman, kalau bocah Predator. Nah untuk merawatnya seperti kayak tadi ya, diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya. Nah untuk dari segi luar laras ini juga ada serobong ya, ini serobongnya pakai OD20, bahannya dari Dural ya, mantap. Depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ada manjilnya juga penutup larasnya ya, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini bahannya dari Dural, tabung 450cc juga. Nah diisi diamannya saja, biar sila ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya sini ya, mantap sekali. Nah untuk chambernya banyak dari Dural semi CNC Dural seri 6 ya teman-teman, banyak dari Dural seri 6, terus dalemannya masih daleman baja ya, mantap sekali. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi ya, mantap sekali. Nah untuk popernya belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke mantap sekali, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini. Siapa cepat
dia yang dapat. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah unit senapan ini bocah predator ekstrim. Nah, ini udah full CNC ya teman-teman, jadi udah benar-benar enteng banget ini. Kalau ekstrim ini memang ciri khasnya enteng, soalnya memang chambernya agak lebih ramping ya, mantap sekali. Nah, untuk harganya bocah predator ekstrim ini yang pakai laras bokel seperti ini, harganya cukup Rp4.500.000 saja kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup Rp5.200.000 saja kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk panjang larasnya kurang lebih ini 50 cm juga ya teman-teman. Depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam, dan juga serobongnya ini serobong pakai UD20, bahannya dari Durel juga. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc ya teman-teman. Untuk kapasitas aman angin ini di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar sila ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama. Untuk bahan tabungnya banyak dari Dural pakai UD 60 mm. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya, mantap sekali. Nah, untuk bahan chambernya ini udah menggunakan chamber monolite banyak dari Dural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah pakai dalman stainless, dan juga pernya ini pun juga udah menggunakan per Mizumi juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot ya. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger mesh, udah ada safety triggernya juga di chamber, di triggernya ya teman-teman. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Nah, untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail teleskop rail pikat ini UD22, jadi memang tidak ada rail teleskop di atasnya lagi ya teman-teman, rail atas tidak ada. Nah, untuk popernya udah pakai popper lipat, setelan power ada di dalam popernya sini ya. Untuk ini juga CTR bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator ekstrim bogel ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit rekomendasi bocah predator bogel yang ada di CV Sodor ya teman-teman. Jadi memang unitnya tinggal sedikit saja, siapa cepat dia yang dapat. Promo ini ya berlaku sampai unitnya habis ini ya teman-teman, tinggal satu unit, ada yang 3 unit pun juga ada ya teman-teman. Jadi siapa cepat dia yang dapat, pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya ya. Terima kasih. Seperti itu, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor. CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.